Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri mengamankan 5 orang anak jalanan di kawasan Nalegong, Kabupaten Sumedang. Kelimanya diamankan oleh petugas gabungan karena ngeyel dan berusaha melawan saat petugas hendak menyita ratusan proyektil peluru yang digunakan sebagai aksesoris. 5 orang pemuda atau anak jalanan ini tertunduk lesu saat digelandang ke Mapolres Sumedang pasca diamankan petugas gabungan TNI dan Polri. Mereka diamankan karena kedapatan menggunakan proyektil peluru nonaktif yang dijadikan aksesoris berupa sabuk serta menyimpan banyak selongsong peluru di dalam tas. Saat hendak disita petugas, 2 dari 5 anak jalanan itu pun melawan, hingga akhirnya kelimanya pun diamankan dan dibawa ke Mapolres Sumedang. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Maulana Yusuf mengatakan, kelimanya diamankan setelah adanya laporan warga ke Kodim 0610 Sumedang. Setelah dilakukan penangkapan kelimanya, pihak Kodim pun menyerahkan kasus ini ke Satreskrim Polres Sumedang. Menurut pengakuan mereka, proyektil peluru tersebut didapatkan dengan cara membeli lewat media sosial. Dari dalam tas, polisi mengamankan sebanyak 197 butir selongsong peluru yang sudah tidak aktif, namun asli bukan replika. Jadi sore ini kita telah mengamankan sekelompok remaja yang telah menggunakan aksesoris peluru atau munisi. Diawali dari laporan masyarakat kepada Kodim Sumedang, kemudian Kodim Sumedang koordinasi dengan Polres Sumedang untuk mengamankan. Nah, setelah kami temukan, yaitu sampai saat ini ada 5 remaja yang telah kita amankan menggunakan aksesoris, dan setelah kita cek ternyata amunisi tersebut sudah diaktif. Kemudian akan kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut untuk kedepannya. Sebelumnya warga dikagetkan dengan keributan antara anak pang dan sejumlah anggota yang terjadi di pinggir Jalan Raya Nalegong, Kabupaten Sumedang, dan warga merasa takut melihat anak jalanan yang berkeliaran dan meresahkan warga. Yang sendiri harus pada rame-rame, aku terus keluar gitu. Berapa orang yang diamankan? Ada 6-an lah, kurang lebihnya. Kurang lebih 6-an. Itu katanya kenapa ini? Katanya? Oh, kenapa katanya yang diamankan? Katanya membawa peluru apa gitu, pakai sabuk. Tapi disita nggak boleh melawan. Ambil gitu, melawan. Katanya, kata dengar-dengar yang di sini. Pihak kepolisian pun masih mendalami kasus proyektil peluru asli yang sudah tidak aktif tersebut dan digunakan sebagai aksesoris. Diki Guntara, Bandung TV.